Kapan-kapan kita ke situ aja dong itu. Hah? Kalau lagi nguras empang. Iya. Itu mah benar-benar itu. Tapi enggak ada yang gede-gede ya? Kecil-kecil semua. Jual, yang gede jual. Semua ada yang gede. Sortir lagi. Itu begini nih. Yang gedenya indungnya. Disortir. Oh, yang kecil-kecil dikasih kali ya? Kapan nguras empang lagi? Lama. Oh, kemarin mah udah ya. Nunggu itu lagi ya, apa? Nunggu habis ikannya. Empang gede belum, empang gede. Empang gede mau lebaran ya, tar lagi. Daun salam nyari di mana kita? Ngapain? Ini ngeliwat, gimana? Udah mau payah deh sama ngomongnya. Ada nu salah, ada nu salah. Wah, di kebon nyat. Jemah yang digegel orai. Ini guys, kita lagi ngeliwat. Ada nih orang kaya nih. Orang kaya si Depok ini nih. Ang Wegel. Daun salam Pak RT masih ada? Hah? Daun salam di kebon. Sebelah mana? Nah, di kebon. Ih, takut ada ular. Oh, di Pak Ibu Haji loh. Ada kayak. Iya, oh, di situ ada ya? Iya. Kagak pakai daun salam. Kita bikin video dulu ya. Biar biar kita dapat duit gitu. Ya enggak? Bu Haji nanam daun salam. Iya. Di mana? Itu Bu Haji. Bu Haji nanam. Guys, kita ngambil daun salam dulu ya. Nih, Mang Abdul nih. Oke. Lewat. Gak ada coy. Belakang ada gak ya? Sini. Iya. Oh, buruan itu udah mau matang itu. Hah? Bibitnya? Bibitnya ada di kebun. Aduh. Saya itu aja dulu apa sih? Ada bibitnya banyak. Buat masak dulu. Nah, nah ada lah. Ah? Entok di imah orang. Ayah bibitnya kayak orang pindahkan di Haji Unung didinya. Ayo. Di mana? Sini. Rumah Pak RT. Gimana? Tahu enggak dong? Tahu enggak?
daun salam. Entah siapa ini. Saya tahu daun salam. Ini kali. Oh, ini santan. Nih. Kan. Ini. Ya itu benar. Ambillah. Iya segitu. Dan salam benar. Iya benar. Yuk. Wah ini pupuk lu bagus. Iya pada numpuk gitu ya. Ini buat tanaman kok. Paya di kebun di aku orang lah gimana? Kok gimana? Gitu. Karena nempaya di aku orang biarin nggak apa-apa saya pancing. Maksudnya dipancing apa itu? Biar ini biar galak-galakan ini. Jangan itu. Hah? Jangan. Ya. Nah saya nanam paya diambil orang. Yang ngambil siapa? Musuh itu punya musuh. Wah bahaya loh Andre. Lima puluh tangkal nanam paya coba. Hidup semua itu. Hidup. Rokok ngerokok ya aduh dahnya. Apa? Ya buat besok. Enggak merokok baik aduh. Ya, tinggal satu itu. Ini satu gimana 4 batang. Oh, lu ngeting ya? Iya. Oh, apaan itu? Super. Super, super filter cocok. Oh. Samsu cocok. Sempurna. Retek, cocok. Sempurna. Cocok. Oh, cocok semua lah ya. Ini bau keringet. Kalau yang mahal-mahal mah. Bau keringet. Mau keringet. Kayak gini bau keringet nih, kok gini. Beuh. Mantap. Matang yang jam 2. Enggak lah. Paling sejam. Jam 2. Iya, iya. Hah? Iya, jam 5 gimana jam 2 saya pernah ngeliwat diginiin jam 2 udah matang bau-bau gitu bau-bau wangi. Oh. Naruhnya jam berapa kamu? Naruhnya jam 1 jam 2 jam 1 sejam matang. Kalau masaknya jam 1 pasti kelarnya jam 12 agak lah. Mundur atuh. Pusing kan ya. Nonton apa sih bur? Oh bola. Serius amat. Ulangan. Bola yang brutal. Ulangan udah kayak semesteran ulangan. Guys, tim ronda malam Selasa nih guys. Selasa. Bogel. Anu anyar saha anu kemarin teh ronda deh apa? Oh, orang ya. Kupuja-puja we, mah aduh. Ini ku tahu nyatanya. Lagi enggak ngajak saya kemarin. Nguras empang. Enggak dibolehin kali ya? Boleh. Enggak boleh ya? Enggak boleh. Saya mau beli bibitnya itu padahal. Bibit apaan? Bibitnya. Emang harus yang gede. Buat dibawa ke Cikaru. Buat itu apa? Buat mahal. Buat indukan, buat induk.
buat indukan yang gede satu. Tada kalau ngebedain aja beli ah. Dia bilang saya ntar kalau mau bedah. Mau ngumpulin duit, beliin duit gini nih buat anak. Ini anak udah gimana anak? Sekolah, waduh, tanggung jawab anak satu. Mau tanggung jawab gimana? Ini. Kan bapaknya sih itu gimana? Mau ditarik. Tarik kemana? Ditarik sama ayahnya nggak bisa nyuci baju. Jangan nyuci baju nih, nyuci baju si nenek mulu, aduh. Jangan atuh. Udah tua masih disuruh nyuci masih. Baru masuk tahun ini ya anaknya ya? 6 tahun. Oh iya masuk iya, bareng-barengan. Masuk siapa tahun ya? Ini berarti. Hah? Masuk tahun ini. Barengan siapa ya 6 tahun ya di sini ya? Ini anaknya mengadu. 4 tahun. 6 tahun. Ini 6 tahun nih ya. Berarti ini kan 2004. 2014 ya. 2014 ya. Ini kan ya, Bang ya? Sama ya. 2014 ini kan ya? Iya. Berapa? Ya mau langsung kawin. Kawin tahun berapa? Iya. Ini kan akan langsung kawin. Ini kan mau beban. Mau jawab anak orang. Mertua galak banget mertua. Hah? Itu siapa? Mertua. Emang udah pernah ketemu? Pernah. Ini kenapa? Kenapa ya? Digalak? Ah, ya. Digalakin kenapa? Saya kasih oleh-oleh masih galak. Terus kenapa dia mintanya saya apa? Saya kasih oleh-oleh jeruk apa-apa masih galak ya nenek. Apa salah saya? Oh, dia mintanya apa dia? Saya suruh kawin lagi. Saya takut loh. Saya suruh nikah lagi tuh sama siapa? Sama siapa? Iya, sama siapa? Sama mertua. Iya tuh nikah lagi. Ayo tuh Mang Ari tanya tuh Mang Ari. Oh Mang Ari tuh paling tahu. Siapa ini enaknya? Enak galak banget. Mang Ari pasti tahu dia ngerti. Katanya bebe Mang Ari mari kira-kira sama siapa sih nikah lagi? Iya. Ini bisa baca pikiran. Wuh, bukan main. Ada yang mau nanya nih. Sok atuh tanya tuh ke Mang Ade tuh. Wah, malu lah. Malu. Malu gimana? Mang Ade cuma mau nanya ini kenapa speaker ya? Itu aja belum kelar udah kali. Pentingan speaker. Butuh speakernya. Mang Ade nih. Kehabisan rokok kita. Iya, bos enggak. Enggak ngerokok dia tuh. Pada tutup warung. Hancur guys, malam Selasa. Bubarkan. Dik, nyari hantu dulu kita. Wah, hantu. Coba lihat ini. Ada enggak? Jangan disuruh. Hantunya lihat. Saya emang enggak takut. Loh. Iya, ntar belum. Aku takut sama hantu. Belum datang. Coba hantunya lihat. Ntar dulu, sabar. Kan cari dulu. Buat hantu. Surut dia mana ada di situ? Oh ini. ada. Ada. Itu hantunya. Tuh. Itu hantunya. Iya. Tuh. Hantu apa namanya? Apa? HP. Kayak apaan?
Oh iya, ada palanya. Ih, takut ah. Kasihan deh coba. Kok ada hantunya ya? Iya, ini mah HP bisa nyari hantu. Kan besar. Iya. Kelihatan tadi jelas. Ada pala. Kayak pocong. Palanya keluar gitu. Ya, di depas ya. Itu ada tiga. Hahaha. Berarti di rumah-rumahnya ada hantu ya? Ya ada lah. Pak Ali, dari kemarin nih ini kayak gini nih. Iya lagi. Nih di sini tempat pocong. Oh iya, ini mah pocong. Bukan ini. Pocong. Ada pala. Oh iya, yang itu kayak, ya. Kayak orang apa? Kayak raja gitu ya? Kayak orang Belanda pakai kopiahnya. Topinya tuh. Di sini. Ini di pintu. Ada penunggunya. Beneran tahu enggak? Enggak beneran itu mah Pak Jimiti yang punya rumah. Iya. Ini kan orang Belanda tinggi putih. Itu iya, yang punya rumah ini. Yang punya rumah ini? Bapaknya Bu Haji Hati. Orang Belanda? Kayak orang Belanda, tinggi putih. Orangnya tinggi putih, mancung. Kamu udah gak aneh ya. Tahun berapa kok Guru Haji Pidi? Masih ada nih. Mas Gogen. Masih kenal sama Pak Haji? Tidak, Guru Haji Pidi. Masih kenal ya? Tuh apa pocong pasti Mas Bogel bisa nih. Makanya lemas begini nih, jelas nih tuh. Oh iya, oh putih loh itu ya. Tuyul gue ya putih cuk tuh. Situ baik diem, baik dia ini tadi yang mana-mana sini ditindihin. Didudukin nih. Pantesan dia enggak nafas. Berarti setiap rumah ada hantunya. Iya, ada. Sebenarnya sih banyak. Di mana-mana banyak. Cuman kan enggak bisa dilihat. Kalau punya HP bagus kayak Mas Adi nih, bisa. Iya. Cuma tiap malam nyari hantu dia. Nyari hantu, dia pemburu hantu dia. Orang-orang pemburu ikan dia pemburu hantu. Lama-lama jadi hantu dia. Iya, tunggu itu dah ntar. Karena lapar itu kayaknya. Bawaan perut. Iya. Ntar habis makan ngantuk. Ngantuk bawaan. Dua kali makan. Oh, dua kali. Itu kan pagi. Tiga kali. Pagi sama itu tadi siang, ya kan? Malam begadang, dia. Lapar lagi lapar. Iya. Emang kalau begadang bawaannya lapar. Nah, kalau di bawah tidur kenyang. Iya. Di bawah tidur kenyang. Iya, susah tidurnya. Iya. Bisa cuman itu susah. Iya, gelisah tidurnya. Enggak benar. Pohon kadu berkembangan, depan rumah kadu. Pohon kadu apa ya? Duren. Ada buahnya? Enggak ada. Belum. Astaga. Buat apaan, Bu? Kadu itu duren, Bang itu. Apa ya? Iya. Berarti cikadu, ciduren. Kan kemarin udah lu itu ya, apa? Cacak, iya. Sekarang belum ya? Lagi merintis, bentar lagi mantep ya saya. Merintis bahasanya. Pas sekolah dulu, Pak. Maksudnya merintis apanya itu? Sakitan nih bocok. Mulai kembang datang, kembang pertama. Oh. Pertama kembang datang gagal, belum berbuah gitu, masih mora, masih muda. Cara pohon masih perawan lah. Oh, gitu caranya. Masih merintis.
gagal, itu gagal pertama tuh. Masih percobaan besok, dia gitu ya. Percobaan tentang besok apa berbuah lagi apa enggak gitu. Tadi perintis-perintis gagal. Oh. Itu udah diobat. Kok bisa gagal gitu ya? Tahu itu kadu itu namanya. Bisa gagal itu kadu sama. Perintis-perintis doang. Kembang mau jadi keluar gagal. Tahun besok kali kita coba lagi. Kita awurin TS. TS sama PK berbuah tuh. Gagal lagi berbuah langsung. TS aja udah awurin. Sekilo tuh awurin. TS itu bukannya buat daun. TS itu buat buah. Oh, buat buah. TS itu yang warna abu-abu. TS. Kayak es. TS. Itu buat ngejat buah. Oh. Pertanian itu sekolah dulu itu. Lo pernah sekolah? Sekolah pertanian. Ini pantesan ya. Kelas 8 dia. Orang kelas 6 kelas 8. Sekarang mau nyangkok. Mau nyangkok apa mau di kayak di silet itu sekolah dulu. Itu apa namanya itu nyangkok? Cangkok sama yang dikawin beda. Oh. Sekolah dulu. Oh, beda cangkok sama dikawinin ya. Dikawin beda. Bagusan dikawin. Muda sama muda ditempelin ikat gitu. Garis mesti muda tuh tres ikat jangan sampai goyang. Jadi kita udah 6 bulan 7 bulan kita iris. Jadi akar pindahin itu. Langsung tanam ya. Itu langsung pinter. Kalau cangkok-cangkokan itu udah setahun. Jadi akar kita pindahin golong, kita gergaji, pindahin jadi itu. Itu sekolahnya. Pertanian-pertanian kan pada sekolah begitu kan nyari duit. Kayak durian montong gitu jadi-jadi gitu ya. Kan sekolahnya. Baru tahu saya. Bagusan ini enakan kawin. Enakan kawin. Kawin ya? Pada cakok-cakok mah cakokan lama berbuahnya. Oh. Kalau bukannya cepat kalau kawin. Cepat kalau kawin kan bukannya cang kan kada jauh darah sama darah kan nempel. Oh. Cepat berbuah kalau kawin. Udah dicek kan kontrakan. Oh, udah. Sekolah aja macam ya. Mau disalin pongan di jambi ini. Sekolah pertanian saya juga harus cina ya kembangnya. Ntar kalau udah ada nyeker bulen, terus saya kasih dia kembangnya dia mau nggak dioseng enak. Dioseng kembang kadu. Ah, nggak bisa dimakan itu? Itu bisa dimakan itu darah vitamin darah A itu buat ngejatin badan. Oh, si itu pernah makan? Pernah, langsung gagah banget tiga kerjanya. Bagus. Kayak bawa beras sekarung cepet larinya. Kembangnya? Itu iya. Bukan daunnya ya, bukan? Bukan daunnya mabuk. Oh, mabuk. Kalau ada kulit ini apa sih namanya? Kulit duku, itu buat obat kulit dukunya direbus. Kulit duku. Manggis duku buahnya bukan. Oh. Kulitnya kita rebus itu airnya kita minum itu bagus. Oh, kulit batangnya itu. Hah? Kulit duku, cari kulit duku. Oh. Itu buat badan bagus tuh yang udah tua-tua jadi segar lagi. Gitu ya. Duku, ya aku duku yang jalan lain-lain pohon-pohon tuh mabuk mau duku. Iya. Ini buat menjatin tulang-tulang yang kita lurusin ini nih, tulang tiga. Oh, itu tahu dari mana itu? Emang kata itu ada sekolahnya? Kata orang dulu. Orang dulu memang suka makan itu kali dulu ya. Lulusan pesantren ya. Lulusan S2 dah. S2. Buset. Barengan Abu Boy. Bener. Saya bisa nyopir begini. Saya mau nabrakin ke kali mulu, jangan lurusin. Pengen nabrak ke jurang saya. Kenapa nabrak ke jurang? Iya, pengen nabrak ke jurang. Wah, saya belum tahu nih oper gigi 1, gigi 2, gigi 3 enggak tahu. Oh. Gini-gini yang meleng-meleng gitu. Wah. Sampai ketabrak ke jurang. Nabrak ke jurangnya saya tahu di got ini nih. Pom bensin. Emang ada got dulu di situ ya?
12 tahun belajar mobil, gila-gila gini. Bus bisa. Koper giginya belum bisa. Mau nabrak ke jurang. Itu belajar mobil. Kira-kira mau saya megol ke jurang meninggal itu. Kagak dia orang itunya jurangnya enggak ini enggak ada alam. Pas banget di pom bensin angker kali itu ya, truk nyebur. Saya dulu situ mau nyebur situ. Truk apa itu pick up? Dulu nyebur situ mau isi solar nyebur ke bawah gua. Oh emang itu bensin, itu ya, dulunya. Itu, apa itu gigi 2 apa gigi 1 nyonong ya terus. Belum lama ada setahun itu. Ah masuk. Masa setahun. Angker itu di pom bensin ini sih. Kok saya enggak dengar ya itunya? Ada truk itu di situ angker. Belum lahir. Setahun ada di situ. Yang tabrakan di pom bensin ada di situ angker banget itu. Pom bensin mana? Ini. Pom bensin itu yang atas angker situ. Jam 12 gitu. Jam 12 malam jam 1 jam 2 saya lewat. Suara apa itu? Suara apa itu? Burung. Orang nangis. Hah? Nangis. Ah, lu meng wit kesakitan. Enak kan itu. Nangis malam malam Jumat lewat situ bensin. Angker. Ketabakan itu minta tolong. Lalu malah habis nonton sinetron kali ya. Benar, di pom bensin itu angker banget. Wit gitu ya. Itu mah belum siram pakai air garam sih itu darahnya itu dulu. Siram air garam hilang tuh gara-gara ada makhluk-makhluk lagi enggak ada. Harusnya disiram air galam. Yang berani nyiram siapa? Enggak ada itu, enggak ada. Enggak ada yang berani ya? Enggak ada yang berani, saya enggak berani nyiram. Didatengin ke rumah. Oh, harusnya bangsa-bangsa Pak Haji, siapa yang itu kali ya harusnya. Air galam. Jangan kayak kita orang-orang kita nih yang enggak ada apa-apanya gitu. Iya. Itu kalau didatengin ke rumah, siapa yang datang? Kalau kita nyiram sembarangan gitu, didatangin. Yang didatangin siapa? Kita aja didatangin hantu ya. Tanya Pak Ali, bikin komentar tuh banyak tanya. Ini akan gantian, Bang Abdul. Tahu semua ya? Dia orang sini gimana, asli orang sini. Orang di sekolah udah S2. Sama siapa tadi S2? Om Boy. Sama akinya. Sama akinya. Umurnya mah tua. Sama akinya. Aki. Sama akinya Abah Boy. Oh. Muda ya? Ini orang kerja keras mah awet muda kayak si Andri ini. Dia mungkin punya bentuknya dia tawa terus. Senang ya. Iya. Senang. Iya. Yang penting senang ya. Makan aja senang. Cuman bapak, kepikiran sama bocah aja. Iya. Ya kepikir. Kalau di sini mau ngeliwat ada apa ya lu? Tahu. Ya. Heran. Kemarin-kemarin ke mana Hawaii? Nah, kemarin berdua di sini ke di situ enggak datang. Kagak ngomong. Masuk grup dia. Ya, ini cek HP-nya nih. Lihat orang dari grup ada yang tanpa nama kayaknya. Oh, aja dia. Kalau pisang bisa dikawinin ya itu? Kalau pisang itu kalau dikawinin nggak bisa, bisa. Misalnya anaknya diambil. Oh. Anaknya. Terus yang ngawinin siapa itu punya anak? Dulu tuh kata orang dulu. Raja-raja itu anakan beranak itu raja-raja bisa. Kata orang dulu. Pisang raja gitu ya?
makanya ada namanya pisang raja. Walaupun gitu ya? Ada pisang raja, jadi menurun-menurun pisang Ambon, anakan, pisang apa-apa, pisang, pisang Lampung anakan, pisang tanduk, pisang kuli anakan, pisang kuli, pisang tanduk anakan, apa dari raja, pisang raja. Oh gitu, asalnya dari pisang raja tuh. Iya asalnya. Tahu, bohong kali ya. Tetapi nggak bisa dikawinin dia. Nggak bisa, dia beranak. Bagus ya. Beranak. Cocok dia itu sejarah. Itu nggak punya pisang Ambon bisa tumbuh di sini. Itu pisang Ambon itu. Asalnya dari Ambon kali, bukan? Bukan dari Ambon. Kuning kali. Itu pisang dari A B C D itu pisang itu ada namanya. Pisang Lampung. Ada namanya. Iya. Kalau pisang Lampung. Tapi bukan itu, dia bukan dari Lampung gitu ya? Bukan. Kalau pisang Lampung itu dari Solo adanya. Bus. Ngapa nyebrang laut dia sampai ke Lampung ya? Yang bingungnya pisang emas. Yang pernah pisang emas saya bawa ke toko emas gak laku. Kalau pisang emas sama pisang raja, apa bisa pisang emas? Emas mahal, pisang emas. Dulu mah enggak ada itunya ya. Pisang emas mahal. Mahal ya? Sikat aja sampai 25, benar-benar pisang emas. Emang situ punya dulu pohon pisang. Pisang emas. Pisang emas ada satu hilang. Sikat 25. Oh, karena harganya mahal kali ya diambil orang. Itu buah benar. Standar nih. Bisa sikat 125 standar. Ntar kalau panen pisang ajak ya. Ya. Benar. Pisang Lampung. Oh, pisang Lampung semua. Pisang emas enggak ada. Nanam satu, hilang. Wih, sayang jadi banget. Tahu itu ada yang nyabut itu benar. Tahu gue deh yang mahal ya. Tahu gue yang mahal ya. Kok bisa tahu saya mah kalau pisang sama bae itu pohonnya gitu. Enggak tahu saya mah. Beda-beda. Beda-beda ya. Jadi gumeran. Yang dicari pisang emas itu benar. Oh gitu ya. Pisang emas itu mahal 25 terus disikat. Atau mahal awas adi aja pisang emas. Mas adi. Sudah tamese banget lah buat obat. Obat ya. Kalau pisang emas buat ati yang lancarin ati. Kan kita suka ngopi hitam, kopi manis, kopi hitam kemanisan. Kalau pisang emas lancar ati kita, jernih. Oh, di dalam hati kita kalau masak. Oh gitu ya. Aduh, Andre. Pantesan mahal tuh pisang bisa terkunci. Ada itu. Mau ngedengerin kayak yang ini. Emang benar kata orang dulu emang begitu, Mang Gel. Iya, emang kan saya enggak nyalain. Iya. Cuman itu enggak mirip pisang bisa ngebersihin hati. Buat menguras Lampung bisa kali ya. Hati hitam jadi merah lagi kalau mahal. Pisang emas bisa merah lagi jadi awet muda. Oh gitu. Dan kata dokter. Oh, kata dokter tadi kan ya orang tua. Dokter siapa? Itu dokter Boyke deh. Cai nyaheng cai. Warung jauh. Ininya dikira di Mondodo. Jauh ada kadang tutup, kadang buka. Ini yang gue tutup. Tutup, benar. Jam 2 tutup. Tutup, benar. Enggak di tempat Bang Su, Pak Su. Gue pakai sepeda dah. Naik sepeda kita. Ayo. Bisa bonceng saya enggak? Berapa beli kopinya? Berapa saja dan berapa? Itu ada duitnya tuh. Berapa kayak abisin bae itu? Kasih gua. Iya.
tuh ada tuh 30.000 ya. Cobain kopi yang itu. Ya, beli cumain rokok itu. Rokok Wang Bogel tuh separuh kayak itu Samsu. Ya dah, senjang beli ya. Nih. Mana duitnya? Tuh. Waduh, bongan malas. Selaw aja selaw, selaw. 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 Samsu separuh ya? Iya. Samsu. Gimana kopi biar dibeli si Andre? Ini mau beli. Iya. Satu separuh. Iya, buat Bang Bogel tuh. Ini berapa ini? Iya, Samsu separuh, sisanya kopi gitu we. Ya. Ya. 25 ya. Iya, 25 ya. Dan langsung pulang, ntar. Siap, siap, siap. Biarin. Ha ha ha.